Sementara itu, pemirsa, bermaksud merayakan ulang tahun ke-51. Seorang pendaki asal Amerika Serikat tewas terjatuh ke jurang saat turun dari puncak kawah Gunung Agung. Nah, pemirsa, buruknya cuaca di lokasi membuat proses evakuasi memakan waktu hingga 18 jam. Seorang wisatawan asing asal Texas, Amerika Serikat, Calvin Anderson, terjatuh ke jurang sedalam 25 meter saat perjalanan turun dari puncak kawah Gunung Agung pada Jumat pagi. Tim SAR dan beberapa pendaki warga negara asing langsung mengevakuasi korban. Hujan lebat dan cuaca buruk di atas gunung membuat evakuasi berjalan lebih dari 16 jam. Korban sempat mendapatkan pertolongan di lokasi, namun karena luka yang cukup parah membuat korban meninggal dunia di perjalanan. Jenazah korban baru berhasil dievakuasi turun ke pos pendakian Pasar Agung pada dini hari tadi. Jenazah kemudian dibawa ke RSUP Sanglah dengan menggunakan ambulan. Kami terima laporan dari langsung dari pemandu lokal, base camp Pegunungan, bahwa satu orang tamu terpleset jatuh. Kemudian kami berkoordinasi dengan instansi terkait, tim gabungan berkumpul di grup Pegunungan. Kemudian jam 11 siang, tim gabungan serta pemandu naik untuk membantu proses. Sebelumnya korban yang ditemani salah seorang guide lokal melakukan pendakian ke puncak Gunung Agung untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-51. Korban berhasil mencapai puncak, namun saat turun dari kawah korban terpleset hingga terguling sejauh 200 meter dan terjatuh ke jurang sedalam 25 meter. Di ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut. Jenazah korban hingga kini masih berada di RSUP Sanglah. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Kedutaan Amerika Serikat untuk penanganan dan pemulangan jenazah. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan.